1922, Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang, pejuang Siliwangi, pejuang, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Paridikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Sahabat Siliwangi 1922, hujan yang mengguyur sejak Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024, membuat wilayah Kabupaten Bandung dikepung banjir. Banjir menggenang di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Dari pantauan kru Siliwangi TV 1922, terjadi beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung terendam banjir. Akibat hujan tak henti semalaman, maka banjir kepung wilayah Bandung Selatan dan beberapa arus lalu lintas terputus. Kendaraan roda dua yang memaksa melewatinya, banyak yang mengalami mati mesin. Pada Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 dini hari. Hal tersebut terjadi setelah wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024 diguyur hujan deras dari sore hingga malam hari. Sahabat Siliwangi 1922. Adapun lalu lintas yang terputus seperti Jalan Raya Muhammad Toha yang menuju ke Dayakolot ketinggian sekitar 10 cm hingga 40 cm. Dan banjir pun menggenang di pasar Dayakolot, sehingga jalan dari Dayakolot menuju Baleendah, sebelum jembatan Sungai Citarum, terendam dengan ketinggian air mencapai sekitar 40 cm, hingga tak bisa dilalui sepeda motor. Sedangkan di jalan Bojong Soang menuju Dayakolot, ketinggian air mencapai sekitar 40 cm, hingga sulit dilalui oleh sepeda motor dan mobil kecil. Begitu juga jalan dari Bojong Soang menuju Baleendah, air menggenang mencapai sekitar 35 cm, hingga sulit untuk dilewati sepeda motor. Sahabat Siliwangi 1922, suasana semalam, permukiman Kampung Lamajang Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, yang masih terendam banjir. Selain di jalan raya, banjir juga merendam permukiman, seperti Desa Citerep, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Desa Cijagra, Kecamatan Bojong Soang, dan lainnya. Supriyadi, koresponden Siliwangi TV 1922, mengabarkan dari Bandung Selatan. Belakang sekolah SMP Negeri Hiji Mudal. Mas, nyimpennya belah dia, Mas. Nyimpennya belah dia. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya, Cepi Paridi Hikmat, mewakili tim redaksi
dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa Siliwangi Ciwara. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.